BMW M4 Coupe. BMW M4 2021 adalah versi 2 pintu yang baru dan paling ditunggu-tunggu dari BMW M3 2021 dan bergerak dengan keanggunan dan kekuatan yang sama untuk memisahkan diri dari apapun di jalan. Trim base M4 dan competition baru sebagian besar ditentukan oleh kekuatan luar biasa dan desain berototnya. Tapi, daya pikatnya hampir tidak berhenti sampai di situ. Teknologi inovatif, kenyamanan superior, dan langkah-langkah keamanan juga membantu menjadikan M4 baru sebagai kendaraan yang sangat berkualitas tinggi. Efisiensi 2021 M4 diatur sebagian oleh sistem pembuangan yang dikontrol secara elektronik, pedal rem yang dapat disetel, rem karbon keramik, dan peredam adaptif. Berbicara tentang efisiensi, M4 Coupe baru yang dirancang secara aerodinamis mencakup fitur-fitur seperti tirai udara dan penghirup udara. BMW M4 Coupe 2021 adalah 4-seater coupe yang tersedia dengan harga 2 miliar rupiah di Indonesia. Eksterior, tampilan eksterior BMW M4 Coupe. Mobil BMW M4 Coupe ini menawarkan desain coupe yang menarik perhatian. Dengan grill yang khas adalah bagian tengah dari ujung depan BMW M4 Coupe. Kap terpahat dan tersedia lampu depan icon adaptif LED dengan laser light memperkuat kesan pertama yang dramatis. Kemudian ada juga atap aerodinamis. Atap serat karbon standar dengan sirip untuk aliran udara yang optimal, menurunkan berat dan pusat gravitasi coupe. Spion M dan side gills juga disertakan sebagai standar, semakin menyempurnakan tampilan mobil sport berperforma tinggi ini sekaligus mengurangi hambatan angin. Menjaga coupe berperforma tinggi Anda yang menerobos angin dengan diffuser belakang standar dan spoiler bagasi yang bergaya dan efektif. Lampu belakang LED berbentuk L juga mengusung desain segar pada all new BMW M4 Coupe. Interior, desain interior BMW M4 Coupe. Meskipun M4 memiliki tata letak interior dan ruang penumpang yang sama dengan seri 4 reguler, M4 menawarkan berbagai bahan unik dan beberapa opsi yang terinspirasi dari balapan. Sistem operasi eDrive 7.0 terbaru terintegrasi penuh dengan Apple CarPlay nirkabel dan kompatibilitas Android Auto yang menyediakan akses tanpa batas ke aplikasi favorit Anda, infotainment, dan banyak lagi. Selain itu, tempat duduk sebagai sport driver. Kursi M Sport standar dengan lencana M yang menyala nyaman pada perjalanan jauh, dan memberikan dukungan lateral yang optimal saat Anda menempatkan M4 Coupe melalui langkahnya.
Untuk bagian kabin juga dapat ditingkatkan dengan potongan trim serat karbon dan paddle shifter panjang yang dipasang di kolong kemudi. Kemudian untuk kursi depan serat karbon opsional tidak hanya terlihat sangat keren, tetapi juga lebih ringan dari kursi standar dan dapat diturunkan lebih jauh. Sementara jok belakang jelas tidak akan seluas di sedan M3. Fitur canggih BMW M4 Coupe. Pada BMW M4 Coupe baru, Anda akan dapat menikmati teknologi BMW terbaru dari bantuan praktis dalam perjalanan sehari-hari hingga pengaturan performa tinggi yang berfokus pada trek. Sistem Live Cockpit Professional standar menampilkan informasi mengemudi dari navigasi ke indikator shift dan penghitung putaran dalam konfigurasi khusus M. Untuk fokus ekstrim, aktifkan M-Drive dalam mode olahraga atau track untuk penggerak yang bebas gangguan dan bebas gangguan. Selain itu, BMW M4 Coupe baru mencakup teknologi kunci digital yang nyaman, memungkinkan Anda mengunci dan membuka kunci mobil Anda dengan iPhone tanda merek terdaftar yang kompatibel. Dan start mesin jarak jauh yang tersedia memungkinkan Anda menyalakan INLINE6 bahkan sebelum Anda membuka pintu. Kemudian ada juga standard active driving assistant mencakup peringatan keberangkatan jalur, deteksi titik buta aktif, asisten penjaga jalur aktif, dan banyak lagi. Mesin dan performa. Tingkat performa dapur pacu BMW M4 Coupe. Untuk urusan dapur pacunya, BMW M4 Coupe ini mengusung 3.0 liter twin power turbo INLINE6 yang dirancang dengan baik di M4 Coupe berperforma tinggi dapat melepaskan tenaga yang kuat, hingga 503 tenaga kuda dalam model kompetisi, membawa Anda dari 0 sampai 60 mil per jam dalam 3,8 detik. Untuk versi standarnya menghasilkan 473 tenaga kuda dan torsi. Selain itu, juga tersedia transmisi manual atau otomatis. Bagi seseorang yang menuntut ketepatan dan ketepatan yang tinggi akan menyukai transmisi manual yang menjadi standar pada BMW M4 Coupe, sementara pengemudi dalam model M4 Competition menikmati presisi otomatis dari transmisi M-Streptonic 8 kecepatan. Sementara M4 Coupe awalnya hanya akan ditawarkan dengan penggerak roda belakang, BMW pada akhirnya akan menawarkan sistem penggerak semua roda bias belakang. Setiap M4 hadir dengan peredam adaptif, rasa pedal rem yang dapat disesuaikan, dan sistem pembuangan yang dikontrol secara elektronik yang semakin keras dalam mode penggerak Sport dan Sport Plus. Tingkat kenyaringan juga dapat diturunkan kapan saja dengan menekan tombol M-Sound. BMW juga menyediakan banyak pengaturan mode penggerak yang dapat disesuaikan yang menurut kami dapat mengurangi pengalaman berkendara yang dibayangkan oleh para insinyur BMW.
Kesimpulan, BMW M4 2021 setidaknya adalah coupe mewah yang banyak diminati. Oleh karena itu harga yang dibanderol di pasaran saat ini sangat mahal. Hal itu memang selaras dengan kekuatan dan inovasi yang menggerakkan BMW M4 Coupe 2021, teknologi onboard tidak hanya membuat setiap perjalanan nyaman dan menghibur, tetapi juga lebih aman. Sebagai perbandingan, BMW M4 2021 menyerupai BMW 4 series biasa, meski memisahkan dirinya melalui sejumlah fitur unik. Misalnya, kursi depan serat karbon yang tersedia tidak hanya dapat diatur lebih rendah dari kursi standar, tetapi juga lebih ringan dari kursi standar. BMW M4 Coupe ini juga menawarkan performa mesin yang luar biasa dengan didukung desain eksterior dan interiornya yang menawan. Sebagai jajaran mobil mewah, BMW memang tidak pernah kehilangan pamornya.